Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Ahmad Darmawan. So guys, bagaimana kabar kalian di malam hari ini guys? Gue ternyata iseng-iseng guys, memainkan Shadow Fake 4, melanjutkan Shadow Fake yang kemarin yang pertama ya guys ya, ini yang part 2 kalau nggak salah guys, gue baru mainin lagi. Mungkin sudah ada yang kangen dengan Shadow Fake 4 gue guys ya, kita akan lanjutkan lagi. Oke, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan diberikan keberkahan selalu guys ya. Dan terima kasih juga yang sudah like dan komen di video ini dan video sebelumnya guys ya. Itu saran, informasi yang sangat bagus dan berguna buat saya dari kalian guys. Saya sangat respect banget guys ya. So, kita langsung aja guys. Di sini gue masih belum super terlalu ngerti. Gue nggak terlalu ngerti. Tolong kasih saran, kasih arahan kalian semua guys kepada saya men. Oke guys, di sini gue, ini apa sih namanya? Level akun ya kan? Di nomor 3, ranknya rank 8 guys. Ini apa cok? Level pahlawan 5 ya kan? Cerita pun belum selesai guys. Dan di sini kita masih pakai item apa ini? Turnamen topan guys. Buat next video Shadow Fake 4, gua harus lanjutin apa nih guys menurut kalian? Turnamen topan huruhara, apakah langsung kita main di arena guys ya, di sini guys ya. Oh, dikit lagi gue prajurit men. Apa ini kayak ini men, trofi bukan men sih. Oke, gue milih karakternya harus yang mana nih. Oh iya, gue baru mendapatkan dua karakter guys ya, di sini Lin sama Sang Lin dan Sang. Dan bagaimana guys biar mendapatkan karakter guys di Shadow Fake 4 ini, kalau top up gimana caranya guys, kasih tahu gua pengen yang GG sih guys, gitu caranya. Apakah kita harus menaikkan level baru bisa top up, baru bisa apa namanya, bisa ambil karakter atau gimana guys? Tulis di kolom komentar guys ya. Ini apa nih, naikkan level 2000, gua masih jauh cok, 1000 lagi men. Terus ini apa ini? Oh ini kita kurang ini ya, 100 lagi ya. Oke, kita langsung gaskan aja di ini guys ya, bertarung guys. Katanya ada yang bilang nih Shadow Fake 4 itu bang bertarung dengan player katanya. Oke, kita coba buktikan player yang paling JG guys ya. Apakah pangeran di sini masih kuat atau tidak, atau udah noob gitu men? Gue belum tahu ngerti juga sih guys di Shadow Fake 4 ini guys. Wah, orang Thailand cok. Ini orang Thailand kan, rank 8, trofi dia di 172, kita di 177. Oke, kita gaskan, level kita masih tinggi men. Dia di 2, kalau kita di 3. Oke, kamu pangeran di sini. Halo balik ya kan, halo balik gimana nih? Wah, jagoannya kita di sini. Sama semua guys ya. Aduh, cowok belum apa-apa udah kena ulti men. Taruh men, gua belum terlalu tahu cara mainnya men. Ini kan tombak yang di Shadow Fake 3 kan kita udah dapetin men ya. Taruh, caranya gua masih belum terlalu paham. Ulti dulu coba, ulti seperti apa ulti? Lah ulti mana? Get fighting. Oke, dia lempar kita men. Kita harus lebih semangat lagi cok. Nice. Oke, ronde awal yang sangat bagus guys ya. Memang grafiknya sih gua akuin sih, Shadow Fake 4 nih GG banget guys, grafiknya anjal. Enjoy your weakness. Ultinya kayak Sun Gokong ya, naikin tongkat ya dia.
guys. Kita masih di level kecil, guys. Oke, kita untuk berlari. Penyabutan arwah ya itu ya. Anjing, gak jelas loh. Apa nih? Ini ada gambar orang, guys. Ada gambar karakter, guys. Kenapa, guys? Apa sih kok malah mencet itu sih? Everything ends except for the master. Kita bisa ngirim pesan nggak guys sama dia guys? Begini dong kak. Begitu dong kak, guys. Guys, gimana guys cara beli karakter guys ya, top up nggak apa-apa guys, gue belum tahu soalnya. Apa nih, selamat levelmu 15, level 15 berhasil dicapai, bagikan. Oh enggak cok. Oh kita dapat bermata men. Oke naik. Terus kita harus apa dong? Oke dapat lagi guys bermata guys ya. Upgrade fake pass. Lah. Murah loh, cuma 44.000, cok. Peluang meraih hadiah premium wah banyak 30.000. Cok, ini kayaknya boleh juga dah, guys ya. Coba gua minta persetujuan dulu dari kalian semua, guys. Gimana kita lanjutkan Shadow Fake 4 ini? Kita top up mungkin, guys ya. Biar cepet GG, men. Oke. Jangan iklan. Wait. Apa itu, cok? 39 guys, sekali lagi guys. 396 guys. Kayak lagi bertarung kali ya. Kita pakai karakter siapa nih kira-kira? Apa yang kita harus upgrade? Wih, keren banget lu ini lu, cok. Cuma karakternya dikit guys ya. Ini maksudnya 3 versus 3 apa nih guys? Capek peringkat 1400 untuk membuka. Oke, siap. Oke guys, kita ini dulu guys. Kita fokusin di bertarung dulu guys ya. Biar kita sampai di prajurit dulu men. Tinggal berapa? 396 sampai 400. Oke, bisa guys. Ini guys, sekali tanding lah. Jangan takut mencoba susunan bakat, kamu bisa mengubah kapan saja gratis pula. Oke, kita melawan link ya di sini, DXD. Wah, ini punya siapa nih DXD? Siapa di sini yang juga main Shadow Fake 4 selain Bagus? Bagus tuh sering ngasih tahu gua, Bang, main Shadow Fake 4 sama siapa lagi tuh ya? Namanya Bagus Mantaman. Kalau nggak salah sih gua ngeliat di story IG-nya, cok. Woi, Bin sakit, Bin. Pedangnya membara, woi. Oh, kayaknya iya sih dia lebih berhati-hati nih di sini ya. Kayak playernya berhati-hati banget, cok. Woi, kacau sih. Guys, tadi level dia berapa, Bin ya? Kalau nggak setara ya ngapain kita? Woi, setara, cok. Wah kacau sih Lin. Tenang guys, kita ulti dulu cok. Damn, sekali lagi. Astagfirullah. I had a student just like you. He didn't end too well. Wah kacau cok. Kita modus terus dulu men, modus terus men. Parah sih ini. Precision and wisdom make the warrior. Woi, begitu tuh cara dia mainnya, cok. Kacau lu.
Tusuk doang cuma dia, cok. Gak sanggup, guys. Kita onlin, guys. Oke. Tutup sini kayaknya jarak jauh lebih aman, men, ya. Aduh, dibanting lagi. Take this as an opportunity to learn. Guys, ini ngaruhnya kemana sih, guys? Pukul dengan serangan berputar 24 kali. Di sini kayaknya kebanyakan koin dah, guys. Lah. Gua tahu, gua paham, guys. 392 tadi 396 kalau kalah turun ya, coy, ya. Kita harus menang loh, berarti kita harus menang. Oke, itemnya terbuka, bentar, guys. Gua oh, karakternya ngambil dari sini semua kali, guys, ya. Wih, GG, coy, ini, coy. Oke, okay, guys, gue paham, guys. Gue paham, men. So, next, lain waktu kita lanjutkan lagi. Ini bakal gue push, ya kan? Bagaimana kita bisa sampai ke prajurit dan sekian ke senjata, guys, ya. Ke arena 3 ini, guys, ya. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu aja, guys. Terima kasih, guys, yang sudah menemani saya sampai 15 ini. Hampir 15 menit ini, guys, ya. Terima kasih sekali. Dan pastinya, guys, jangan lupa tersenyum dan bersyukur, guys, ya. Keren sih, guys, ini. Tapi kita harus sabar, men. Kayaknya, men. So, mungkin itu aja, guys, ya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.